Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua gimana cara kerja dari Shopee Affiliate. Jadi ini tuh videonya penting banget, apalagi buat pemula yang baru banget gabung di Shopee Affiliate. Nah buat teman-teman yang pengen tahu cara kerjanya seperti apa, langsung aja simak video berikut ini. Oke, jadi aku bakalan jelasin dulu nih mengenai Shopee Affiliate. Barangkali ada yang belum tahu apa itu Shopee Affiliate. Jadi Shopee Affiliate ini adalah program dari Shopee yang ditujukan untuk nambah penghasilan dengan cara mempromosikan produk Shopee pastinya, atau produk-produk mereka gitu ya. Nah caranya gimana nih mempromosikan produknya si Shopee? Caranya yaitu dengan share link dari produk tersebut, kemudian kita promosikan di media sosial kita. Contoh di WhatsApp, di Facebook, kemudian di YouTube, atau misalkan di Instagram atau di Telegram. Di Telegram juga lagi up banget. Mereka tuh bisa bikin kolom sendiri atau mereka bisa bikin grup sendiri untuk nge-share link Shopee Affiliate gitu loh. Jadi mereka tuh kayak punya Telegram, di sana tuh banyak banget orang-orang yang memang sering check out di Shopee, dan di sana ada admin yang memang nge-share produk-produk yang lagi diskon, kemudian produk-produk yang harganya lagi murah dan produk-produk yang memang lagi up banget gitu. Jadi kan lumayan ya, maksudnya tuh dia udah punya tempat sendiri buat nge-share link mereka sendiri gitu. Nah kemudian cara kerjanya seperti apa sih, dan kalau misalkan kita pengen dapat komisi kayak gimana gitu loh. Jadi cara kerjanya itu tadi aku udah infoin, kita caranya tuh nge-share link doang. Nah share linknya nih kalau misalkan menurut aku buat pemula banget yang memang belum terlalu tahu gitu loh ya, untuk share link dan untuk dapat komisinya tuh seperti apa, kalian bisa awal mula tuh share link di WhatsApp dulu gitu loh. Kemudian produk apa ya yang di-share gitu loh. Untuk produk yang kalian share, sebenarnya kalian bebas memilih produk apapun yang mau kalian share. Cuman kalau menurut aku biasanya nih, kalau misalkan kalian mau share, boleh pilih produk yang lagi flash sale. Jadi tuh produk flash sale tuh banyak banget diincar oleh orang-orang karena produk tersebut lagi diskon gitu loh. Jadi kalian wajib banget nongkrongin yang flash sale, kemudian kalian bisa share gitu loh. Kemudian kalian tuh harus pakai kalimat-kalimat yang menggoda untuk orang-orang supaya beli produk gitu. Misalkan nih, flash sale baju anak harganya 30.000, sekarang jadi 15.000, langsung aja check out gitu loh. Jadi pokoknya tuh pakai kalimat-kalimat yang menjual supaya orang-orang tuh tertarik untuk beli produk itu kayak gitu. Itu tips buat pemula ya. Supaya kalian tuh apa sih namanya, ya ada gambaran gitu loh mau share produk apa gitu. Terus yang kedua, kalian juga bisa pilih produk yang kalian pengen. Misal kalian mau share produk untuk alat kecantikan misalkan, ya kalian pilihin di alat-alat kosmetik. Misalnya nih promo lipstick 10.000, atau misalkan kan sekarang banyak banget ya lipstick yang 10.000, tapi produknya bagus gitu untuk dipakai kayak gitu. Atau kalian misalkan mau dari fashion kan banyak banget, ada baju kaos, baju kemeja, dan lain-lain. Pokoknya kalian bisa pilih apapun itu yang kalian mau gitu loh. Nah kemudian untuk share link sendiri, tadi juga aku udah infoin, kalian bisa share link di WA, di Facebook, di Instagram, di Telegram, di YouTube, dan lain-lain. Nah selanjutnya nih buat pemula, atau misalkan buat teman-teman yang belum tahu gitu loh cara pencairan komisinya seperti apa. Jadi kalau misalkan kalian punya akun Shopee, itu kan ada Shopee Pay-nya nih. Nah, nanti pencairannya lewat Shopee Pay. Kalau misalkan nominal yang kalian dapat itu di bawah 1 juta gitu. Jadi kalian tuh enggak usah kayak riweh gitu loh, enggak usah kayak repot, aduh ini pencairan komisinya gimana ya, belum masukin nomor rekening bla 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 dan lain-lain. Jadi kalau misalkan untuk pemula mungkin penghasilannya ya masih ratusan ribu gitu. Jadi itu bisa dicairkan lewat Shopee Pay. Jadi tenang aja, enggak usah ribet, enggak usah riweh. Nanti komisinya juga akan cair seperti biasa sesuai dengan hasil yang kalian yang kalian lakuin gitu loh. Nanti kan ada historinya, kalian misalnya ada yang beli ABCD-nya ada, kemudian nominalnya juga ada kayak gitu.
Nah, terus yang selanjutnya nih, untuk pemula kalau misalkan mau dapat komisi yang tinggi dari Shopee Affiliate, yaitu kalian harus rajin nge-share produk Shopee Affiliate-nya itu secara konsisten. Jadi maksudnya konsisten di sini, jadi kalian misalnya tiap hari tuh mau nge-share berapa produk, atau misalkan kalian bikin konten untuk Shopee Affiliate misalnya 3 produk per hari. Nah, itu kalian harus share 3 produk per hari secara konsisten gitu loh. Misal sekarang kan kalau misalkan bikin konten-konten untuk Shopee Affiliate, misalkan mau dibikin video, itu kan kalian bisa share di Reel Telegram gitu loh. Nah, itu tuh kalian bisa bikin misalnya 3 video. Nah, dari Reel Telegram ini kalian juga bisa share di story-nya gitu loh. Jadi sekalian aja kalau misalkan kita share di Instagram. Kalau misalkan kita share di Reel Instagram, itu kita langsung aja share di story-nya. Jadi udah double dong, kita share-nya di Reel iya, di story iya. Kemudian langsung aja masuk ke Facebook juga, itu kalian share juga, di WhatsApp juga share. Atau misal di TikTok, itu juga bisa banget nge-share dengan cara masukin link bio di Mailshake gitu loh. Di Instagram juga sama, kalian juga harus punya link bio-nya yang ada di aplikasi Mailshake gitu. Jadi kalian harus bikin dulu link bio-nya yang seperti itu. Baru kan kalian bisa nulisin di Instagram link bio-nya dan di TikTok juga kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya nih, untuk pemula kalian wajib banget nge-share produk-produk ini ke teman-teman dekat dulu gitu loh. Misal ke saudara, atau misalkan ke grup keluarga nih lagi ada diskon, misalkan lagi ada flash sale gula atau misalkan terigu dan lain-lain. Itu tuh kayak apa ya, biar pecah telur di awal terlebih dahulu ya, share di grup terdekat gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian udah share link di mana-mana terus nggak dapet komisi, ya menurut aku pertama itu memang harus share di grup-grup terdekat, misalkan di teman kayak gitu. Atau misalkan kalian pengen beli produk, atau misalkan teman kalian pengen beli produk, nah dengan cara share linknya itu dari produk kalian nih, share link pakai link ini dong biar dapat komisi kayak gitu. Sebenarnya bisa seperti itu ya, jadi ya berusaha untuk dapat komisi tuh dengan cara apapun, asal kalian jangan kalian beli produk tapi linknya tuh dari kalian sendiri gitu. Jadi kalian share link pakai link yang dari kalian sendiri itu nggak boleh, karena itu udah menyalahi aturan. Nanti kalau misalkan kalian terciduk, atau kalian si Shopee tahu kalau kalian pakai produk link sendiri, itu kalian nanti bisa dibanned, alias si akunnya bakalan ditutup, akun Shopee affiliate-nya ya. Jadi nanti kalian bakalan di cut gitu loh. Jadi nggak boleh lagi nge-share link produk affiliate, atau mau nggak mau kalian harus bikin yang baru gitu loh, akun baru kayak gitu. Ya seperti itu sih cara kerjanya. Sebenarnya sih mudah ya, cuman share link doang. Cuman ya kalian juga harus pinter-pinter pokoknya cari-cari produk yang lagi up, yang lagi booming, yang memang dibutuhin banget oleh orang-orang, supaya banyak yang klik di link yang kalian share kayak gitu. Oke teman-teman, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye.